Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, pilihan-pilihan waktunya kepada kita, di antaranya pada Sabtu ketiga ini di awal tahun baru Masehi yang Allah masih izinkan kita untuk melanjutkan daripada kajian hadis tentang kitab Imam Nawawi 40 hadis Arba'in An-Nawawi. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk memahami dan mengamalkan dari apa yang kita pelajari. Tahun kemarin catatan saya hadis ke-21 17 Desember. Ya. Udah setahun ya kemarin. Sekarang kita masuk pada nomor hadis ke-22. Terakhir kita bicara hadis ke-21 tentang pentingnya istiqomah. Hadis ke-22. Mana? Ya. Hadis ke-22 dari sahabatnya Abdullah bin Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Namanya panjang banget ya. Abu Abdullah Jabir bin Abdullah. Ini sahabat Jabir menempati ranking ke-6 dalam hafalan hadis ya. Pengumpulan hadis di antaranya beliau juga yang termasuk terbanyak. Kurang lebih hafalan beliau 1400 ataupun 1174 hadis. Yang jelas sudah di atas 1000. Beliau menempati nomor 6. Nanti nomor 7-nya adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Baik. Anna rajulan sa'ala Rasulullah, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasul. Faqala, ia berkata, ara'aita id shallaitu as-shalawat al-maktubat. Ya Rasul, bagaimanakah pandangan Tuhan kalau saya melaksanakan sholat 5 waktu? Kalau saya melaksanakan sholat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, dan saya berpuasa Ramadan, wa ahlaltul halala, serta saya menghalalkan yang halal, wa haramtul harama, dan saya mengharamkan yang haram. Wa lam azid ala dhalika syai'a, dan saya tidak menambahkan atas yang demikian itu sedikit pun.
yang halal jelas, yang haram jelas. Saya juga sholat, saya juga puasa. Gitu. Kata laki-laki ini, a'adkhulul jannah. Apakah saya masuk surga? Simple ya, puasa, sholat, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Saya masuk surga tidak Rasul kalau begitu? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, iya, kamu dijamin masuk surga. Rawahu Muslim, riwayat daripada Imam Muslim. Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, hadis ini simpel sekali. Saya menjalankan sholat, saya puasa Ramadan. Nah, yang agak beratnya itu nanti menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Artinya, betul-betul serius menjalankan agama Allah. Ya. Dan sahabat ini bertanyanya memang tidak risih dengan berkata, kalau saya lakukan seperti itu ya Rasul, a'adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Boleh. Kan ada tuh kita bertanya, apakah saya masuk surga? Ada yang bilang, kamu ibadah nyari surga. Rasulullah tidak berkata begitu. Rasulullah tidak menjawab, kamu ibadah nyari surga, bukan nyari ridho Allah. Bahkan Rasul berkata, iya, na'am, kamu kalau begitu masuk surga. Jadi ridho Allah itu memang ada dalam pemberian surga. Jadi boleh ditanyakan, apakah saya masuk surga? Karena ada hari ini orang bertanya, apakah saya masuk surga kalau saya begini? Kamu ibadah tuh jangan nyari surga. Ini loh sahabat sudah langsung bertanya kepada Nabi, nyari apa? Surga. Karena ridho Allah dalam surga pemberiannya, murka Allah dalam neraka. Sehingga orang yang berkata, saya ibadah enggak nyari surga, saya ibadah nyari ridho Allah, nanti kalau di akhirat yang penting Allah ridho, terserah saya mau ditempatkan ke dalam surga atau neraka. Kan enggak benar kayak gitu. Yang penting saya dapat ridho Allah. Hah? Ini sudah ada. Jawab pakai hadis aja. Rasulullah lebih apa? Lebih bijak, Rasulullah yang memiliki syariat, ya kamu masuk surga. Jadi orang yang beribadah nyari pahala itu satu paket dengan mencari ridho Allah. Karena pahala yang memberikan siapa? Allah. Kecuali kalau Anda beribadah nyari ridho mertua, itu baru. Sekarang gini, berapa banyak setiap amalan kita pasti ada iming-iming pahalanya. Coba. Pasti itu. Setiap kita beramal pasti ada iming-iming pahala. Pasti. Sholat subuh pahalanya apa? Menghapus dosa sampai zuhur. Qobliyah subuhnya mendapatkan pahala dunia seisinya. Berwudunya sebelum itu, ketika dia berwudu, apa pahalanya? Dosanya terhapus. Ketika dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas, apa kata Nabi? Pintu surga yang 8 terbuka. Itu pahala semua. Pintu surga yang 8 terbuka dengan Anda hanya membaca doa setelah berwudu. Hadis riwayat Imam Muslim. Tahajudnya, sholat duhanya. Ya, ngaji kayak begini. Apa ngaji kayak begini pahalanya? Diampuni dosa, dimudahkan langkah menuju surga. Kemudian diberikan rahmat. Malaikat pun berkerumun. Nama bapak ibu yang hadir dalam majelis ilmu akan dibanggakan di hadapan majelis malaikat. Disebutin tuh, ibu fulanah binti fulan, bawa pak ustadz bin fulan. Kalau saya nggak disebut nggak apa-apa sih. Ya, jadi itu semuanya ada pahala. Makanya ketika sahabat ini berkata, ya Rasul, saya puasa Ramadan, saya jalankan sholat, saya menghalalkan yang halal, saya mengharamkan yang haram, apakah saya masuk surga? Nabi menjawab, na'am, iya, kamu dijamin surga.
Baik, kita baca faedah hadis ini. Yang pertama, ini sengaja saya buat tulisannya biar biar mudah untuk kita ulang-ulang. Yang pertama, faedah hadis nomor 22, bertanya merupakan sebab dapatnya ilmu. Karena sahabat ini bertanya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak tahu masalah, bertanyalah. Karena itu merupakan sebab mendapat ilmu agama. Tapi jangan nanyanya ngetes ustadz ya. Kualat itu. Tapi kadang juga ada orang yang awam banget bertanyanya. Pun jangan kita ketawain itu. Saya ngajar di Sunter. Banyak majelisnya tuh, ada 50 orang di masjid besar. 50 sampai 70. Ba'da maghrib. Ya, kajian umum gitu. Ada orang baru hijrah dia. Dia bertanya, "Pak Ustadz, nanti habis Isya saya boleh enggak sholat duha?" Awam banget kan. Untung jawabannya enggak ketawa, itu enggak ketawa yang saya langsung jawab, "Gini ya Pak, sholat duha itu artinya begini, 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 dan dilakukan dalam keadaan dari setelah sholat isyrok sampai menjelang azan zuhur." Sampai segitu awamnya. Ada juga kadang orang bertanya yang memang dia sudah mempunyai akidah-akidah yang lain. Ya, seperti ada di Masjid Bintaro, kemarin malam kami ngajar. "Pak Ustadz, kenapa sih, apa pentingnya kalau orang berzina harus ada saksi, pelapornya punya saksi 4 orang? Kan cukup 1 orang aja." Saya jawab, peraturan Allah seperti itu. Harus ada saksi berapa? 4 orang. 1 orang belum cukup. Ya. Kalau dia memang menyaksikan sendiri istrinya berbuat selingkuh seperti itu, maka dia harus menjalankan yang namanya hukum li'an, saling melaknat. "Demi Allah, saya menyaksikan istri saya begini." Nanti sang istri yang mengelak, dia juga berkata, "Demi Allah, saya tidak melakukan itu. Suami saya yang berbohong." Dan itu kalau sudah ada saling melaknat, melian kayak begitu, suami istri ini sudah tidak boleh nikah selama-lamanya. Ya, sampai di menikah lagi, kayak cerai lagi, udah gak boleh sama sekali. Kan kalau suami istri talak 3, masih boleh nikah kan? Kalau dia sudah menikah sama suami lain, sama laki-laki lain, lalu bercerai. Itu sudah boleh untuk kembali lagi. Apalagi kalau talaknya sekedar talak apa? Rojai, ya, talak yang bukan talak 3, talak yang masih bisa apa? Rujuk, begitu. Baik, ini faedahnya, bertanya merupakan sebab dapatnya ilmu. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya kepada para ulama, kepada para apa. Yang kedua, semangat bertanya tentang masalah-masalah yang menyampaikan seseorang kepada surga Allah Ta'ala. Ya, karena sahabat ini bertanya, "Ya Rasul, kira-kira saya masuk surga tidak kalau saya menjalankan sholat, saya menjalankan puasa, saya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram?" Kata Nabi, "Iya, kamu masuk surga." Nah, ini semangat bertanya juga tentang masalah-masalah yang menyampaikan seorang ke surga Allah Ta'ala. Baik. Ya. Kalau mau dicatat, surga itu ada 8 dengan dalilnya, boleh dicatat ini. Yang pertama, surga Firdaus. Dicatat saja, karena nyarinya susah nanti ibu-ibu.
Suratnya Al-Kahfi 107. Ya. Atau surat Al-Mu'minun 9-11. Yang kedua, surga Aden. Ya, surga Aden ada pada surat Toha ayat 76 ataupun surat Sot ayat 50. Saya enggak usah terjemah ayat-ayatnya, tinggal ditulis saja, nanti Bapak Ibu tinggal lihat di apa, di terjemahannya. Nanti waktunya keburu ini. Yang ketiga, surga Naim. Al-Hajj 56. Yang keempat, surga Ma'wa As-Sajdah 19. Yang kelima, surga Darussalam Yunus 25. Yang keenam, surga Darul Muqamah Fatir 34-35. Fatir 34-35. Yang ketujuh, sudah? Belum? Hah? Mbak masih nomor tiga. Ya udah, ditulis dulu. Sebab ini pun kita nyarinya rumit, jadi ditulis saja. Khawatir nggak dapat pelajaran kayak begini lagi. Waduh. Surga Aden. Yang keenam, Darul Muqamah Fatir 34-35. Yang ketujuh, Muqamul Amin Surat Ad-Dukhan 51. Yang kedelapan, Jannatul Khuldi. Innal jannatal khuldi allati wa'idal muttaqun. Apa? Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa Allah sediakan jannatul khuldi. Oh, bukan itu ayatnya, tapi dalam Al-Furqan 15. Baik. Nah, jadi faedah yang nomor dua ini adalah bertanya tentang masalah-masalah yang bisa menyampaikan kita ke surga. Sudah? Yang ketiga, surga adalah tujuan setiap muslim. Faedah hadis nomor 22. Nomor tiganya adalah surga adalah tujuan setiap muslim. Ya. Di sana sudah tidak ada lagi capek, penat, sakit, kecewa, marah, cemburu pun nanti ibu-ibu sudah enggak ada tuh. Yang namanya cemburu tidak ada lagi di surga. Tapi nanti bagaimana Ustaz, suami kita dengan bidadari? Ibu lebih cantik dari bidadari.
Betul, lebih cantik itu. Jadi insya Allah si abang nggak bakal menoleh ke bidadari. Bidadari cuma jadi dayang-dayang doang. Cuma memang untuk dibayangkan surga itu sangat jauh sekali. Beriman saja, tinggal nanti kita bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Yang keempat, seseorang menjalankan kewajiban, seseorang yang menjalankan kewajiban dan menjauhkan larangan merupakan sebab masuk surga. Pasti. Berarti diperlebar lagi, kalau tadi cuma puasa, sholat, nah ini juga menjauhkan segala larangan. Apalagi kita mau dekat bulan Ramadan ini, ya sekitar 2 bulan lagi lah kurang lebih. Masya Allah, bulan yang sangat hebat. Kembali kita untuk di charger tuh keimanan kita. Yang kelima, tingginya derajat sholat dan puasa dalam Islam. Faidah kelima, derajat sholat dan puasa sangat tinggi dalam Islam. Makanya saking pentingnya puasa dan sholat ini, bila ada yang pernah meninggalkan sholat dan puasa, wajib mengkodok. Wajib kodok itu. Kecuali bagi 5 orang. Ya, wanita haid, nifas, anak kecil, mualaf, dan orang gila. Ibu-ibu kalau mau nggak mau qada salat, ya nomor 5 boleh jadi opsi. Wanita sudah akil balig, pernah ninggalin sholat dalam keadaan suci, wajib kodok. Yang tidak wajib kodok kalau tidak sholatnya karena menstruasi, karena haid atau karena nifas. Ini merupakan fatwa 4 madhab salafus soleh. Saking pentingnya ini. Kalau di antara kita atau orang tua kita juga ada yang pernah ninggalkan puasa, wajib qada. Gimana Ustaz, enggak puasa 30 tahun? Baru bertobat usia 50 tahun. Kalau memang sudah tidak kuat untuk mengqada puasanya, maka wajib bayar fidyah. Ingat itu, ada orang tua kita semuanya yang dulu enggak taat, enggak puasa. Kita pakai duit kita bayarin fidyahnya. Satu hari satu mud. Satu mud hanya 1 liter kita bulatkan. Ya, kali 30 tahun. Boleh bayarnya dicicil. 1 tahun berarti berapa liter? 30 liter. Kali 30 berapa? Halo. 900. Ah, itu boleh dicicil. Kasih ke fakir miskin. Ini bagi orang tua kita yang dulu pernah ninggalkan puasa. Kalau orang tua kita yang dulu gak sholat, udah meninggal pula Ustaz, Anda boleh mengkodoknya, menghadiahkan pahala sholat kepada orang tua kita. Itu fatwa Imam Subki, Imam Romli. Sebagian ulama masih membolehkan seperti itu. Baik. Yang keenam, hikmah tasyri', ada yang wajib, ada yang sunnah. Tasyri' artinya ini pembuatan syariat oleh Allah. Ya, yang keenam, hikmah tasyri' yaitu pembuatan syariat. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka dari situ para ulama memberikan definisi. Kalau yang wajib dikerjakan dapat pahala.
yang sunnah dikerjakan, yang wajib, atau kita tuliskan di sini. Dari sini para ulama membuat itu definisi wajib. Wajib adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Begitu. Kalau sunnah dikerjakan berpahala, tidak berdosa. Contoh yang wajib, ya sholat 5 waktu. Contoh yang sunnah, sholat qobliyah subuh, sholat duha. Jadi kalau ibu-ibu tidak sholat duha, berdosa tidak? Tapi dalam kurung, merugi. Dalam kurung apa? Rugi. Rugi dong. Orang pahala itu 24 jam standby kok. Ibu-ibu bisa paham gak kalau saya tulis pahala itu standby 24 jam. Pahala standby 24 jam, coba dibuka. Ada yang mau terjemah? Siapa yang bisa terjemah? Mbak Eva enggak ada ya? Ada yang terjemah? Ibu Rita mungkin? Ali Imran 191 surat ketiga. Pahala standby 24 jam. Pakai ininya mas, tolong mas. Ya, terjemahannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Cukup. Jadi Allah katakan orang yang dia punya akal adalah orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdirinya, mengingat Allah. Artinya berdiri maksudnya itu beraktivitasnya ingat kepada Allah. Jadi pahala kan? Berjalannya ingat kepada Allah, di mobilnya ingat kepada Allah, di angkotnya ingat kepada Allah. Itu ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yang mereka ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, beraktivitas, masaknya, di pasarnya, nyapu-nyapunya sambil ngucapin subhanallah, alhamdulillah. Itu namanya pahala standby 24 jam. Wa qu'udan, duduknya ingat kepada Allah. Ini ibu-ibu nih duduk dalam majelis ilmu sampai 2 jam, 3 jam ke depan, itu dihitung ingat kepada Allah, include sekalipun ada sekali waktu lihat handphone, lihat WA gitu. Tetap enggak apa-apa sih. Maksudnya sudah tetap itu dalam keadaan include dalam kajian ilmu. Wa ala junubihim, dan juga dalam keadaan berbaringnya ingat kepada Allah. Ini yang saya maksudkan adalah pahala standby berapa? Coba. Jam 3, setengah 3, Anda bangun. Orang pada tidur. Terserah kita kan? My time is my choice. My life is my choice. Waktu saya, pilihan saya. Orang pada tidur gak dapat pahala. Kita bangun tahajud, sholat sunnah 2 rakaat, munajat, baca Quran, menangis di hadapan Allah. Ini yang saya maksudkan, pahala itu standby 24 jam.
Baik, faedah yang selanjutnya nomor 7. Halal dan haram adalah milik Allah, bukan produk manusia. Ya, halal dan haram milik Allah. Paling nanti ulama yang menjelaskan. Pastilah. Ya, ulama yang menjelaskan. Seperti ada orang ustaz mabok, bukan minum khamer. Tapi dia cuma ngelem pakai Ibon gitu. Atau minum Panadol 6 campur Sprite. Jangan dicoba ya, Bu. Minum Panadol 6 biji sama campur Sprite. Dia fly itu. Euforia, nge-fly. Itu ulama yang menjelaskan hukumnya tetap haram. Katanya dari Allah dan Rasulnya. Betul, diambil kaidahnya dari Allah dan Rasulnya. Kan gak ada lapat hadis, lapat Quran, Sprite sama 6 Panadol gitu. Itu yang dimaksud dengan ulama nanti yang menjelaskan. Baik. Yang kedelapan, kewajiban seorang muslim yang tidak paham masalah agama untuk bertanya kepada orang yang mengerti. Makanya patut bersyukur kita nih bisa ngaji, di mana-mana bisa ngaji. Kita buka kitab seperti ini. Ya, patut bersyukur kita bisa mengulang-ulang ayat-ayat Allah. Hadis Nabi itu jumlahnya ratusan ribu, Bapak Ibu. Apalagi saya dapat WA banyak nih, sampai semalam masih dapat WA. Pak Ustadz, surat Al-Kahfi yang biasa kita baca dibilang hadisnya lemah. Ada yang dapat belum WA-nya itu? Ya enggak usah dapat deh. Bagusan tidak usah dapat. Nah, itu ya. Itu kita harus tanya pada ulama yang ngerti bahwa surat Al-Kahfi hadisnya sahih, tinggal diamalkan saja. Ya. Tidak usah terlalu ikut dengan orang-orang sekarang yang memudahkan orang Islam jadi enggak beramal. Baca Yasin malam Jumat bid'ah, bukan bid'ah yang tercela. Orang baca Yasin malam Jumat lebih baik ketimbang dia cuma nonton TV aja malam Jumatnya itu. Baik, yang ke ada lagi sudah selesai. Nah, ini diantaranya 8 faedah dari hadis nomor ke-22. Ya, apabila ya Rasul, ini hadisnya, ya Rasul, apabila saya sholat 5 waktu, saya jalankan puasa Ramadan, saya menghalalkan yang halal, saya mengharamkan yang haram, apakah masuk surga? Nabi menjawab, iya masuk surga. Makanya hati-hati itu. Untuk para ulama juga hati-hati untuk menyatakan bahwa jilbab enggak wajib. Itu kan kewajiban dari siapa? Dari Allah. Ayatnya jelas. Ya, yudnina 'alaihim 'alaihinna min jalabibihin. Turunkan jilbab mereka. Baik. Kita kembali kepada kitabnya, hadis nomor 23 sekarang. Mana tu? Hilang. Ya. Al hadis salis wal ishrun, hadis nomor 23, pelajaran baru.
An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan sebagian dari iman. Oh, ini rupanya ada hadisnya, Ustaz. Yang terkenal itu ya, kebersihan sebagian dari, dan ini sebenarnya ajaran Islam. Ajaran Islam untuk bersih, untuk rapi. Makanya semoga Allah berkahi itu, ada daripada satu komunitas pembuat toilet masjid jadi bersih. Ada itu. Kan dulu-dulu tuh ya, toilet itu kadang gak bersih, gak apa, di masjid, di apa gitu. Sekarang ada komunitas ini yang membersihkan yang ini kan. Berdonasi untuk masalah itu aja itu. Karena kalau ruangan masjid rata-rata emang bersih. Kata Nabi, At-tuhur syatrul iman, kebersihan sebagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Makanya kalau timbangan amal kita di akhirat mau jadi berat, sering-seringlah mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Coba ibu saya tanya, doa apa yang paling ringkas ketika kita kena musibah yang Allah sangat menyenangi doa itu? Masa cuma alhamdulillah aja? Nah, siapa yang bilang itu? Alhamdulillah, Bu Haja. Ya, itu Bu Yusra ya. Baik. Kalau kita, ya namanya cobaan hidup ini, ada musibah, ada ketidakenakan, supaya Allah ridho kepada kita, ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Ya, ini tulisannya begini nih kalau mau lihat bahasa Arabnya. Atau tulis pakai bahasa Indonesia. Ya. Doa yang sangat disukai oleh Allah kalau seseorang ditimpa musibah. Karena musibah itu hakikatnya cobaan dari siapa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Tuh. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Baik. Alhamdulillah tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah walhamdulillah pahalanya memenuhi langit dan bumi. Ini juga termasuk dari yang saya katakan, pahala standby 24 jam. Kapan ibu jalan? Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Ya, kita yang ngajarkan begini pun kita mempraktekkan itu. Saya dari Bekasi ke sini. Ya, kalau tidak baca Quran kita berzikir. Pakailah alat berzikir ini kan kayak begini kan. Sambil nyetir, enggak terasa subhanallah. Sampai Al-Hakim kita lihat alhamdulillah 500. Jadi waktu itu milik kita, dan dia dipahami baik-baik, pahala standby 24 jam. Ridho Allah standby 24 jam. Ustaz, kalau kebalikannya gimana? Dosa apakah standby 24 jam? Iya. Dosa juga standby 24 jam. Ini handphone akan ditanya nanti di akhirat. Ketika seorang bersendirian, apa yang dia buka?
Makanya dosa orang sekarang tuh ya Allah, dia 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 taruh di medsos lah dirinya yang tanpa auratnya, yang begini yang begitu, itu dosa 24 jam sudah. Makanya kalau bisa kita menjalankan setiap hari itu ada pekerjaan kita yang include jadi pahala, seperti nanti lusa hari Senin ibu-ibu puasa sunnah itu dari jam 5 subuh sampai maghrib jam 6-an itu include sudah jadi pahala semua, 12 jam jadi pahala. Ustaz itu susah Ustaz, bagaimana yang lainnya pahala standby 24 jam mudah, nanti malam kita tidur berwudu dulu, sholat dulu 2 rakaat, baca minimal bismikallahumma ahya wa amut, kemudian baca yang keempat, baca kul hufalak anas ditiupkan, diusapkan ke seluruh tubuh 3 kali. Yang kelima, baca subhanallah walhamdulillah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Jadi berapa semuanya? Kayak zikir habis salat. Yang ke-100-nya la ilaha illallah la syarika la lahul mulku sampai akhir. Yang ke-6, baca ayat kursi. Yang ke-7, baca doa tidur terbaik. Yang ke-8, baca doa tidur terbaik itu apa? Hafal tidak? Dulu-dulu udah saya ajarkan itu. Doanya sangat panjang. Doa tidur terbaik dalam Sahih Bukhari. Ya, nomor 7 yaitu Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwatu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rabbatan wa rabbatan ilaik la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik Allahumma amantu. Ini saya tulis hadis ini. Saya tampilkan hadisnya. Takut ibu-ibu enggak percaya kan? Nih. Tuh. Ya, enggak ada hurufnya ya. Kali ada yang mau foto. Enggak ada harokatnya. Sebentar, saya cari yang ada harokat. Raba-raba. Ada kok yang harokatnya, sebentar. Ini kan naskahnya banyak. Sebentar. Nih yang ada harokatnya. Ini nomor 7 nih, doa tidur terbaik. Kalau ibu-ibu hafal, wah hebat banget. Boleh nanti yang mau WA ke saya kasih sama terjemahannya itu. Bagi yang mau aja. Ini saya kasih warna itunya, warna hitamnya dari doanya itu ya. Nih dari sini. Nah, ini doa tidur terbaik nomor 7 tadi sudah saya sebutkan. Kalau ibu-ibu tidur baca doa ini, ibu sudah menjalankan sunnah terbaik. Allahumma aslamtu wajhi ilaik, wa fawwatu amri ilaik, wa alja'tu dhuhri ilaik, rahbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta, wa bi nabiyika alladhi arsalta. Kita mau tidur, sebentar ibu, kita mau tidur saja, ini nomor 7, nomor 8-nya, miring ke kanan, nomor 9-nya, baca surat Tabarok, nomor 10-nya, baca surat As-Sajdah, nomor 11-nya, sunnah Nabi sebelum tidur, memaafkan dosa seluruh manusia, nomor 12-nya, catat hutang yang ada, taruh bawah tempat tidur. Kenapa Rasulullah mengajarkan doa tidur begitu banyak? Yang pertama, pahala standby 24 jam. Supaya tidur kita 7 jam, 6 jam. Jadi pahala semua itu. Kan sayang kalau tidur masih pegang handphone, masih pegang remote TV, enggak sholat dulu, enggak baca doa-doa ini. Ini yang saya maksud pahala standby 24 jam. Apa ibu, kenapa? Nanti
Oh iya. Iya. Sekarang ini Bu bisa kok. Enggak lambat kok, cepat. Takut saya janji hutang nanti lupa lagi. Emangnya kayak si Anu. Siapa emangnya? Ibu sudah tuh coba dilihat. Ibu yang profilnya dekat bunga-bunga kan? Sudah masuk? Ya oke, itu sudah. Itu sudah dengan artinya, bahkan dengan Arab Latinnya pun saya tuliskan. Ya. Ini lafadznya saya ambil dari hadis yang lain, tapi mirip-mirip. Ini agak panjang sedikit. Panjangan ini lebih komplit ya. Baik. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali. Yang nomor 8, kewajiban seorang muslim yang tidak paham masalah agama untuk bertanya. Kok ini sih? Bukan ini. Tadi hadisnya. Baik. Subhanallah walhamdulillah memenuhi daripada langit dan bumi. Kemudian kata Nabi, lanjutan hadisnya, wassalatu nurun, salat itu cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah adalah burhan. Burhan itu penerang ya, ataupun sedekah itu sebagai bukti ya. Bukti penjelas. Wasobru diaun, sabar penerang. Ya mirip-mirip sih. Wasobru diaun, sabar sebagai penerang. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, sedangkan Qur'an adalah sebagai pembelamu atau sebagai penuntutmu di akhirat. Waduh, repot ini. Al-Qur'an hujjatun laka, pembelamu, au alaika, ataupun penuntutmu. Menuntut karena enggak pernah baca Quran. Menuntut karena tidak mengamalkan Quran. Jadi Al-Quran itu bisa jadi pembela. Al-Quran di akhirat bisa jadi musuh bagi kita kalau kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya dalam khotmil Quran itu kita berdoa, Allahumma ja'alhu hujjatan lana. Ya Allah, jadikan Al-Quran yang membela kami. Wala hujjatan alaina. Jangan Al-Quran menuntut kami masuk ke dalam api neraka, ya Allah. Kan begitu. Coba sekarang kita tampilkan dari kitab hadis terpanjang. Nomor 30.054. Al-Quran akan menuntut kita, menuntut umat Islam yang tidak pernah membaca, mentadaburi, mempelajari, sampai memahami dan mengamalkan. Ini termasuk kitab hadis terpanjang yang akan saya buka selanjutnya ini. Nomornya pun sudah masuk pada 30.054. Riwayat daripada Imam Ibnu Abi Syaibah. Ini. Itu. Ya. Cepat banget tampilnya. 30.054. Al-Quran syafi' musyafa', Al-Quran bisa memberikan syafaat. Musyafa', syafaatnya diterima. Wa ma hil musaddaq, Al-Quran akan memberikan persaksian. Musaddaq, yang dibenarkan persaksiannya. Faman ja'alahu amamahu, siapa yang jadikan Al-Quran di hadapannya. Maksudnya akan dijadikan di hadapannya, dibaca lagi, ditadaburi lagi, dipelajari lagi. Qadahu ila jannah, Al-Quran yang demikian akan membimbing seseorang masuk ke dalam surga. Tapi waman ja'ala khalfa dhahri, siapa yang jadikan Al-Quran di belakang punggungnya. Al-Quran dijadikan begini, di belakang punggungnya. Maksudnya tidak dibaca, tidak dipelajari. Kata Nabi, qadahu ila nar,
Al-Quran yang demikian akan menjerumuskan seseorang masuk ke dalam neraka. Ini arti dari hadis Nabi yang tadi. Ya, kita balik lagi. Kullun nas yaghdu, kemudian Nabi bersabda akhir-akhir hadisnya, setiap manusia yaghdu pada pagi hari, fabai'un nafsahu, ada yang menjual dirinya, famu'tikuha au mubiquha, bisa jadi dia membebaskan dirinya, au mubiquha, atau mencelakakan dirinya. Artinya apa? Setiap pagi catatan amal kita sudah bermula. Ini kembali kepada yang tadi saya katakan, pahala standby berapa? Dosa juga standby. Kata Nabi, setiap manusia pagi hari dia memiliki dirinya. Apakah dirinya mau dibebaskan menjadi orang-orang jiwa yang mendapat ridha Allah, atau dibiarkan untuk berbuat dosa dan maksiat sehingga mendapat laknat Allah? Baik, faedah hadis ini nomor 23. Yang pertama, iman merupakan ucapan dan perbuatan. Iman merupakan ucapan dan perbuatan, bertambah dengan amal soleh dan ketaatan, serta berkurang dengan maksiat dan dosa. Ini yang namanya iman naik turun. Tapi kalau zaman sekarang bukan cuma naik turun, Bapak Ibu, iman keluar masuk gitu. Ya, iman naik turun nih. Iman naik dengan taat, iman berkurang dengan maksiat. Ada orang saking banyak maksiatnya sampai imannya terlepas. Ada tuh iman naik turun dan iman naik turun dan juga iman keluar masuk, naudzubillah. Cuma kalau yang iman keluar masuk, ya, ini ada batasannya. Ada orang murtad, dia kembali lagi. Murtad lagi, kembali lagi. Yang ketiganya sudah tidak diterima. Iman naik turun, iman bisa juga keluar masuk. Contohnya nih, kalau iman naik turun, ada dalam Sahih Bukhari. Nanti iman keluar masuk ada dalam Sahih Muslim. Coba saya buka dulu iman yang naik turun ya, dalam Sahih Bukhari. Nih, al-imanu qawlun wa fi'lun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Wa yazidu wa yanqus. Naik dan turun, bertambah dan turun. Ini dalam Sahih Bukhari-nya. Sedangkan dalam Sahih Muslim-nya lebih berat lagi. Iman bukan cuma naik turun, tapi keluar masuk. Ada orang menikah sama non-muslim atau sebaliknya non-muslimah. Kemudian salah satunya ikut kepada agamanya menjadi murtad. Ini berbahaya sekali. Kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu, sudah tidak ada ampunan lagi. Coba kita buka hadisnya, iman sekarang keluar masuk dalam Sahih Muslim. Nomor 328. Masih awal-awal Sahih Muslim dari 7000-an hadis. Nabi bersabda,
Badiru bil a'mali, bersegeralah kalian beramal soleh. Fitanan, sebelum datang fitnah-fitnah. Yang mana fitnah itu kata Nabi, kakito illail al-muslim. Fitnah itu kalau sudah datang seperti gelapnya malam itu. Yusbihur rajul mu'mina, seseorang paginya beriman, wa yumsi kafiro, sorenya kafir. Kebalikannya lagi, wa yumsi mu'mina, ataupun sorenya dia beriman, wa yusbihu kafiro, besok paginya sudah apa? Kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu, yang mana dia menjual agamanya, bi'aradim minad dunia, dengan secebis daripada kenikmatan dunia. Dijual agamanya, contohnya menikah dengan laki-laki non-muslim, atau kebalikannya. Ada juga yang cowoknya ikut kepada istrinya itu yang non-muslimah. Na'udzubillah, ya, jangan sampai seperti itu. Nah, hadirin, ini yang pertama. Yang kedua, amal perbuatan akan ditimbang pada hari kiamat dan dia memiliki beratnya. Tadi kan ada tuh, subhanallah, alhamdulillah, memberati timbangan. Jadi nanti amal-amal kita tuh ada beratnya. Ya, ada bobotnya nanti di akhirat. Yang ketiga, faedah hadis ini, bersuci merupakan syarat sahnya ibadah. Karena itu harus diperhatikan. Ya kan tadi Nabi bersabda, kesucian sebagian daripada iman, kebersihan sebagian daripada iman. Jadi bersuci merupakan syarat sahnya ibadah, harus diperhatikan. Atau kalau ibu-ibu nanti berwudu di sini, ya itu juga harus hati-hati juga, ya, supaya tidak kelihatan rambutnya apanya sama orang yang lalu lalang. Kalau mau berwudu di toilet pun boleh juga, asal jangan baca bismillah dikeraskan. Ya, bersuci juga merupakan syarat sahnya ibadah. Yang keempat, menjaga sholat akan mendatangkan petunjuk dan memperbaiki kondisi seorang muslim terhadap manusia yang lain, membedakannya dengan akhlaknya dan perilakunya. Ya. Kewaroannya, ketakwaannya. Jadi, orang yang menjaga sholat, dia bisa memperbaiki kondisinya itu menjadi akhlak yang baik, ketakwaannya. Yang kelima, seruan untuk berinfak pada jalan-jalan kebaikan dan bersegera melakukannya. Ya, seruan untuk berinfak. Karena di sini Nabi bersabda, sedekah itu sebagai penerang, sebagai bukti penerang, sebagai perkara yang menunjukkan kita kepada jalan yang baik. Makanya di sini juga hikmahnya kami tulis bahwa seruan untuk berinfak pada jalan-jalan kebaikan. Pokoknya kebaikan itu kalau kita mau standby 24 jam. Ibu bapak lagi di halte, lagi di jalan raya, lagi di apa, mesti bisa untuk sedekah, sekalipun cuma 1.000 rupiah. Bisa gak sedekah 1.000 rupiah? Kita keluar kompleks saja, saya melewati berapa Pak Ogah itu, dari depan komplek kita ke komplek yang lain, di lampu merah depan wali kota, depan wali kota Bekasi selalu ada Pak Ogah itu. Pas kita mau putar balik lewat rumah sakit Mitra gitu. Ya, nanti di sananya lagi ada itu.
mudah, jalan sedekah itu mudah. Kan kita enggak wajib bayar Pak Ogah yang di situ. Itu jadi sedekah Bapak Ibu loh. Jadi hadis tadi juga seruan untuk berinfak pada jalan-jalan kebaikan dan bersegera melakukannya. Di mana hal tersebut merupakan pertanda benarnya iman. Yang keenam, anjuran untuk bersabar tatkala mengalami musibah. Tadi udah kita tulis doanya apa? Alhamdulillah ala. Khususnya apa yang dialami seorang muslim karena perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, ini tugasnya seperti Imam Besar Habib Rizik itu kan sangat berat. Ulama yang tidak berkata seperti itu, dia gak ada gangguan. Ulama yang cuma menganjurkan ayo sholat, ayo ibadah, ayo puasa tanpa nahi mungkar, itu insya Allah aman itu. Gak ada gini gitu. Makanya kami tulis anjuran untuk bersabar tatkala mengalami musibah. Nah, kalau musibah ini umum deh. Musibah ini umum. Ya, baik seorang muslim dia pegawai, pekerja, ibu rumah tangga, ada aja tuh permasalahan. Enggak dari anak, enggak dari suami, enggak juga dari nanti keluarga. Suami dan anak baik, nanti ada keluarga tuh. Keluarga ini baik, nanti dari tetangga. Tetangga ini baik, dari ini ada saja. Artinya dalam setiap kondisi kayak begini kita harus banyak mengucapkan. Berikhtiar wajib, tapi juga ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Tapi khususnya apa yang dialami seorang muslim, para dai, para ulama, karena perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, berat itu. Gak boleh begini, gak boleh begitu, berat. Ya, tidak boleh sogok menyogok, tidak boleh minum-minuman keras. Oh, ini bagaimana minuman keras jadi aset terbesar negara, berat. Apalagi rokok, pemberi devisa terbesar itu, gitu kan, berat. Baik. Yang ketujuh, semangat membaca Al-Quran dengan pemahaman dan mentadaburinya. Mentadaburi itu artinya merenungkan maknanya, artinya, kandungan-kandungannya. Karena hal tersebut dapat memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Tadi sudah hadisnya. Riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah 30.054. Al-Quran akan memberikan syafaat. Kemudian yang kedelapan, ini banyak nih ya. Apalagi nanti hadis nomor 24. Saya tuliskan poin-poinnya itu sampai lebih dari 12. Yang kedelapan, seorang muslim harus menggunakan waktunya dan umurnya dalam ketaatan kepada Allah serta tidak mengabaikannya karena kesibukan lainnya. Jangan sampai dia bekerja jadi enggak sholat berjamaah. Jangan sampai dia bekerja jadi enggak baca Quran sehari paling tidak satu lembar. Kalau Bapak Ibu mau lebih afdol lagi, sehari baca Qurannya satu juz, 10 lembar. Ya. Seorang muslim harus menggunakan waktunya dan umurnya dalam ketaatan. Ini mirip juga dengan statement yang tadi saya ucapkan. Pahala standby berapa? Baca. Ibu kalau lagi masak, bisa enggak menghasilkan pahala? Bisa. Masaknya aja untuk suami dan anak-anak itu sudah berpahala. Ditambah lagi tuh sambil ngiris-ngirisnya, subhanallah walhamdulillah. Coba dipraktekin nanti pas ibu lagi mau nambahkan bumbunya, bismillah, yang memberikan rasa enak Allah. Ini saya campurin bumbu dapur, cabai, bawang dan macam-macam sebagai asbab aja. Karena yang memberikan rasa nikmat siapa? Allah. Itu diucapkan, enggak apa-apa diucapkan seperti itu. Allah yang memberikan rasa kenyang dan barokah. Ciri-ciri makanan yang barokah apa? Salatnya makin khusyuk, ibadahnya makin mantep, makin bertambah umur, makin taat kepada Allah.
Ciri-ciri makanan tidak barokah, malas ibadah, nggak pernah baca Quran, badannya padahal besar dan sehat-sehat. Dah selesai. Ini diantaranya hadis ke-23 ya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semua untuk mengamalkan daripada kandungan hadis ini, kesucian, dikir, ya, sedekah, kesabaran, baca Quran dan sebagainya. Alhamdulillah sebelum Ramadan ini anak-anak asuh kami laki-laki ada 3 yang sudah selesai 30 juz, yang perempuannya juga selesai 30 juz. Ini salah satu anak asuh kami yang insya Allah sebelum 1 Ramadan akan ujian baca 30 juz sekali duduk dari subuh sampai maghrib. Saya senang dengar bacaannya ini anak. Kebetulan Allah kasih suara bagus. Coba dengar Bapak Ibu. Bacanya mirip Ustaz Kasbun Nadir ya. Suaranya bagus-bagus, Pak Ustaz Taufik. Ini saya rekam kemarin ketika saya mengajar. Kamu sudah selesai? Sudah, kita rekam. Termasuk keponakan Ibu Rita juga sudah mau selesai 30 juz. Hanya saja bacaannya landai ya. Kalau ini termasuk istimewa kiraatnya. Makanya itu lagunya pun tetap saya edikan. Setiap saya ngajar, kemudian saya katakan, coba kamu belajar lagi lagunya biar tambah bagus. Karena termasuk daripada untuk sholat jamaah makmum jadi khusyuk, lagunya pun yang bagus. Gitu. Nah ini selesai dia di 30 juz. Hanya saja dia sedang mempersiapkan. Karena ujian terakhirnya itu baca Quran 30 juz dari hafalan, dari subuh sampai maghrib. Kalau dia nya nggak capek, yang capek sayanya ngantuk. Yang jaganya itu kita pakai makan permen lah, minum kopi lah. Gantian, berapa ustadz sama santri-santri senior, gantian berapa jus berapa jus. Yang menyimaknya maksudnya. Jadi bapak ibu harus semangat untuk baca Quran. Makanya kalau anak kita sudah nggak ada yang hafal Quran, cucu kita program. Bapak ibu akan menyesal kalau satu keluarga anda enggak ada yang hafal Quran 30 juz. Menyesalnya itu karena derajatnya nanti di akhirat enggak setinggi dari keluarga yang anaknya ada hafal Quran. Itu perkataan Habib Umar loh, gurunya ulama sedunia ini. Beliau katakan, apa yang kalian mau jawab ke hadapan Allah? Anak anda 5, 6, 4, tapi satu pun tidak ada yang belajar ilmu agama khusus. Enggak ada yang hafal Quran, enggak ada yang menjadi ulama. Baik. Sudah? Saya rasa sampai sini dulu. Tanya, ini hadis nomor 24-nya cukup panjang. Kita selesaikan sampai di sini dan ini saya dapat saya sampaikan, kekurangan dimaafkan dan semoga Allah taala bimbing kita semuanya untuk beramal soleh. Hadanallahu ikmat jema'in. Dan kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.